Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sekali lagi kita boleh menikmati anugerah-Nya yang berlimpah di dalam hidup kita. Bersama saya Givano, saya akan menginformasikan kegiatan gereja selama sepekan di dalam Blessing News kali ini. Namun sebelumnya, bersama kita saksikan pesan gembala berikut ini. Kenapa kita harus jadi bejana yang kosong? Bejana yang kosong itu apa sih? Hati yang haus, lapar akan Tuhan. Sehingga hati ini adalah hati yang mudah bertobat, hati yang mau belajar, hati yang mau berubah, hati yang mau bertumbuh serupa dengan Kristus. Kalau kita jadi bejana yang kosong, itu dengan mudah Tuhan bisa isi kita dengan minyak. Kalau kita bisa jadi bejana yang kosong, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau kita kosong, kosong tentang diri kita, kosong tentang kesombongan, jadi ada ruangan bagi orang lain untuk kita bisa dengar keluh kesahnya, kesusahannya. Kalau kita udah terlalu penuh dengan tentang diri kita, gak ada lagi waktu kosong untuk Tuhan, untuk keluarga, dan melayani sesama. Ya, luangkan waktu untuk nolong orang, melayani, dan lain sebagainya. Kalau duit kita tuh sudah penuh dengan harus bayar ini, gak ada lagi yang tersisa untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Datang dan nikmatilah hadirat Tuhan dalam ibadah doa pengurapan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, jam 6:30 malam di GBI MPI. Diingatkan kembali bagi seluruh calon pasangan yang akan menikah di GBI MPI untuk mengikuti bimbingan pranikah yang akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, jam 6:30 malam di GBI MPI. Untuk pendaftaran, saudara dapat menuju ke MPI Care di lobi GBI MPI setiap hari Minggunya. Akan diadakan audisi pembentukan tim Pesparawi baru yang akan diperlombakan pada bulan September 2019. Audisi akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 di GBI MPI jam 6:30 malam. Adapun syarat untuk mengikuti audisi ini adalah sebagai berikut. Pria dan wanita berusia minimal 24 tahun, mampu membaca not angka, dan bersedia mengikuti jadwal latihan yang sudah ditentukan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti audisi, dapat menghubungi Saudari Srianda Panggabean di nomor 0813-7783-2094. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam bidang sound system, dapat bergabung dengan menghubungi Saudara Peter Sitorus dengan nomor 0812-8087-8787. Seluruh kegiatan gereja selama sepekan sudah berjalan kembali seperti biasa. Untuk informasi lebih lengkap, saudara dapat melihat di warta jemaat yang sudah Anda terima. Demikianlah Blessing News untuk kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam Palembang Blessing.